Halo semua, selamat datang di channel Andi Andelus. Masih ditemani Om An di sini dan ini adalah The North Face Cross Body Bag. Nah, tas ini berkapasitas 6 liter. The North Face. Tas yang menurut Om An kapasitasnya sih lumayan juga ya, nggak terlalu kecil karena 6 liter. Kita lihat tampilan depannya. Di sini ada label The North Face. Di belakang simple, nggak ada apa-apa. Bagian bawah ini yang menurut Om An paling menarik. Dan ini adalah leather. Oh, keren. Bagian atas. Yang paling menarik dari tas ini adalah di bagian belakang sini, dia nggak ada jahitannya ya. Dan dia terus ke sini. Di sini pun sama juga, nggak ada jahitan. Dia mulai ada jahitan di bagian sini. Nah, keren. Biasanya crossbody bag kapasitasnya yang kecil-kecil, 4 liter, 3 liter, tapi ini berkapasitas 6 liter. Tentunya bisa dibilang muat banyak ya. Ini Om An dapat buatan Indonesia. Wow. Kita buka kompartemen utama. Di bagian sini ada saku. Dan sudah nggak ada kompartemen lagi. Lumayan luas. Dan ada kompartemen di bagian depan, tapi dengan sistem resleting, bukan di atas tapi di sebelah samping seperti ini. Wow, keren juga ya. Muat banyak sih kalau gini. Kita lihat bagian dalam jahitan. Bagian sini juga, wow, ada tag, ada scan barcode. Nah, wow, bagian jahitan yang paling utama yang menurut Om An perlu di garis bawahnya adalah bagian sini, harus kuat karena ini strapnya. Nah, sangat bagus dan keren. Ini adalah label. Benar-benar keren. Bagian zipper simple aja sih dengan sistem seperti ini. Oh, keren. Tas ini harganya 169 ringgit atau kalau dirupiahkan sekitar 575.000. Oh, bisa dikatakan mahal juga ya, tapi sebanding lah dengan yang spek yang kita dapat. Coba kita ukur ya.
Tracknya pun sangat solid. Coba kita ukur tas berkapasitas 6 liter ini. Oh ya, dan di bagian sini ada seperti lapisan spon, jadi agak sedikit empuk walaupun sponnya nggak terlalu tebal ya, tapi bisa dibilang lumayan lah. Masih 25 cm dan lebar 18 cm dengan ketebalan 8 cm. Ini termasuk dengan kompartmen bagian depan ya, karena kompartmennya ini sebetulnya agak lumayan tebal. Nah, kapasitas 6 liter tentunya bisa muat barang lumayan juga ya. Keren, overall keren sih, walaupun harganya agak lumayan mahal. Wow, mantap. Dibandingkan dengan brand-brand lain, ini crossbody bag ini termasuk ya berukuran yang walaupun nggak besar amat, tapi cukup lah ya, 6 liter ya. Mantap. Labelnya ini terlalu simpel ya, gini aja. Bahannya polyester dan ini sangat halus. Keren. Ini plastik, hanya saja kekurangannya ini plastik ya. Kalau logam lebih bagus lagi ini. Oke, cukup sampai di sini review The North Face Crossbody Bag kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa memberi manfaat.